Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, rani coba, rani sembuh. Kali ini saya menemukan lagi mitra sehat yang sudah merasakan khasiat dari Soman. Dan juga ternyata seorang ibu bernama Ibu Sulastri memiliki penyakit yang komplit ya. Cukup banyak di dalam tubuhnya mitra sehat dan sudah terjadi komplikasi. Saya akan tanyakan nih, apa saja sebenarnya penyakitnya di dalam tubuh ibu? Diabetes, gejala stroke. Waktu pertama kali ibu periksa ke dokter, ibu dikatakan gejala stroke itu penyebabnya karena diabetes. Iya. Yeah. Berapa pada saat itu kadar gula dalam darah ibu? 340. Dengan gula darah 340, gimana bu perasaan tubuh ibu rasanya seperti apa pada saat itu? Nggak bisa bangun dan lemas lah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ibu punya masalah dengan gejala stroke ini bu? Hampir 2 tahun lah. Oke. Nggih, 2 tahun tiga. Dan selama 2 tahun itu tangan ibu sulit digerakkan, terus kaki ibu juga susah untuk melangkah. Nggih, susah digerakkan. Nah, pada saat ibu akhirnya mencoba Soman pada saat itu ya bu, ibu coba berapa tetes ibu? 8 tetes. Iya. 8 tetes 3 kali sehari? Iya, 3 hari sekali, 15 sehari. Dan pada saat ibu pertama kali minum Soman itu reaksinya seperti apa di tubuh ibu? Enteng, bisa jalan lagi. Jadi di botol keberapa nih ibu merasakan khasiat dari Soman, bu? Ke-8. Oke. Okay. Di 8 botol alhamdulillah sekarang ibu sudah bisa berjalan, sampai sudah bisa naik motor lagi. Terima kasih ibu atas waktunya. Kalau bisa Anda lihat sekarang mitra sehat di usia 43 tahun, seorang ibu bernama Ibu Sulastri sudah sembuh dengan sakitnya gejala stroke dan juga sudah semakin semangat. Untuk itu, untuk Anda yang ingin mencoba Soman, berani coba, berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Berani coba, berani sembuh.